Dalam rangka acara pelaksanaan Haul Detumbuning yang ke-6 di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candilara Selatan, Kabupaten Tapin, yang tiap tahunnya rutin dilaksanakan. Acara pelaksanaan Haul Detumbuning yang ke-6 hampir dipenuhi ribuan warga yang hadir dalam acara haul tersebut. Di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candilara Selatan, dan dibuka langsung oleh Kyai Haji Ahmad Jarkasi. Panitia pelaksana atas nama seluruh masyarakat Sungai Rutas, Kecamatan Candilara Selatan, merasa berbahagia dan bangga karena pian banyak yang hadir. Mungkin hari ini 2-3 ribu ada bang nih, ada tadi komi tadi. Alhamdulillah semua kelompok halus tolokan, nanggana-nanggana habisan. Mudah-mudahan dengan kedatangan sampian beratan ini menghadiri undangan atau sarwanan, Allah berjanji akan mengabulkan segala hajat sampian beratan. Menurut penuturan Kyai Haji Ahmad Jarkasi, Datu Muhammad Ilyas atau lebih dikenal dengan Datu Muning tidak memiliki keturunan zuriat. Selain itu, kegiatan ini diisi dengan zikir dan maulid hafsi dari Martapura, serta diisi tausiah agama dari Kyai Haji Ahmad Jarkasi. Yang mana adalah dia sebagai penjaga di tempat kampung Candilaras yang ada di Sungai Rutas yang kita berada di tempat ini. Dan juga yang adalah bertempat daripada yaitu adalah Muhammad Mahmud yang adalah dia bertempat bagian kampung daripada Candilaras Utara yang di sana yaitu adalah dua binting yang adalah menjaga kampung kita Candilaras khususnya daripada yaitu adalah Kabupaten Tapin, Rantau dan sekitarnya. Oleh karena adalah seperti ada di Makatul Mukarramah, apabila kita bertempat daripada mau haji ataupun mau umrah sehingga bertempat yaitu kampung daripada kota Jeddah. Jadi kota Jeddah itu yaitu adalah dinamakan Babul Haramain, satu pintu menempati dua tanah haram. Jadi kadang rantau pun juga menempati dua aulia Allah Subhanahu wa taala yaitu daripada Candilaras yang adalah kita di tempat ini itu adalah daripada Muhammad Ilyas bin Muhammad Hasan. Dan yang ada yaitu ada di Candilaras Tara Selatan itu dijaga oleh keadaan Aulia Allah SWT yaitu adalah Muhammad Mahmud yang ada di tempat sana. Pun juga di negeri Jeddah itu dinamakan Babul Haramain. Jadi boleh dikatakan adalah rantau ini dikatakan akan dua babul rantau air yang mana adalah dinamakan Babul Haramain adalah haramnya daripada adalah Madinatul Munawarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Babul Haramain yang satunya adalah kota Mekah, itu ada dua. Jadi apabila kita bertempat daripada Jeddah, kita memasuki daripada satu bab atau satu pintu, di dalamnya ada dua. Apabila kita menempati akan kota Rantau, di dalamnya ada dua, yaitu Datu Ilyas dan Datu Muhammad Mahmud. Chandra, Tapin TV melaporkan.